Inilah suka duka jadi petani tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani Indonesia, ini tanaman tomat yang ada di kebun Karang Kliwon milik Pak Kasan. Apa komentar Pak Kasan sebagai petani tomat? Yuk kita simak bersama-sama. Are, bayi, misalnya kita dengan kita tu, iki yang kutu stand sama ini, bayi so nare iki, iki tu, ini nol diisi, mari ini, tarik orang sing kutu orang telu, apa tak apa. Mama nak kau iku yo, sing pirang rolai. Apa nang pasti kami yang kesut kesut itu. Iki orang bayi. Yang poterong. Yang telu iki. Oh anu. Temon. Temon. Tanaman tomat tersebut banyak yang keserang jamur akibat cuaca ekstrim, hujan terus menerus. Akhirnya tanaman tomatnya sebagian ada yang keserang jamur. Ini Pak Kasan lagi melakukan penyemprotan. Lah sing kidul pintu yo rezeki ya kurang. Aku tanduran liyane kan api kafe masih pari api, karo iki tak ndakan. Are padaku lawan lahan nang kampung. Bak tau sapanane ku lahan sambombone ku moro-moro api kafe. Kok apa sih ana sing kalah? Engko kadang-kadang ngene-ngene iki ana yo api yo. Wis piro, Mbak? Masih lompok ae. Nek munda munda sanu munda 300 selawe. Anu iku apa? Mutiara. Mutiara iku. Mangkane aku piro saiki barang nek rangke nama topi tungkul. Cacat dak dhewe no, apa 350. Heeh. Apa nek 400 selawe? Munda apa? Ya, gak kok nek piro munda Perkasa mek piro apa?